Seorang kepala cabang Perumdam Tirta Mukti Cianjur Kota bernama Imas Maisaroh dicopot dari jabatannya gegara membuat video flexing duit. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat Imas memamerkan beberapa lembar uang pecahan Rp100.000 sembari diiringi lagu dangdut. Sementara itu, Direktur Umum Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, Ahmad Akbar, menyampaikan berdasarkan kebijakan manajemen, Imas dicopot dari jabatannya dan kembali ditarik ke kantor pusat, sesuai kebijakan, yang bersangkutan kita copot dari jabatannya. Sementara, penggantinya diisi oleh pelaksana tugas yang bersangkutan kembali ke kantor pusat, ujar Akbar kepada wartawan, pada Kamis, 24 Agustus 2023, tidak ada sanksi kepangkatan. Hanya pencopotan jabatan saja karena, dari hasil pemeriksaan tidak ada indikasi pelanggaran dari sumber kekayaan yang bersangkutan, tambahnya, diketahui sebelumnya, Imas menuai sorotan dan dirinya pun minta maaf. Sebenarnya memang saya yang salah karena posting di media sosial, namun itu semua bukan hasil korupsi. Silakan tanya ke seluruh pegawai Perumdam Tirta Mukti bagaimana saya sehari-hari, tandas Imas. Ia pun menyatakan siap menerima sanksi dari pimpinan jika aksinya itu dinyatakan menyalahi aturan.